Oke teman-teman, welcome back to my channel. Dan di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat efek lumakai versi Free Fire. Contohnya seperti ini. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Oke, untuk aplikasi edit videonya kalian hanya memerlukan aplikasi KineMaster Pro. Jika kalian belum punya aplikasinya, kalian bisa download lewat link di deskripsi video ini, sudah saya sediakan. Jadi jika kalian sudah mendownloadnya, langsung aja kita mulai ke tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, jika kalian sudah install aplikasi KineMaster Pro nya, langsung aja kalian buka dan pilih menu yang ini. Lalu kalian pilih yang 16:9. Oke, jika sudah masuk ke menu ini, langsung aja kalian klik media. Kemudian kalian masukkan video background langitnya. Jika kalian belum punya video background langitnya, langsung aja kalian download lewat link di deskripsi video ini. Oke, jika video background langitnya sudah dimasukkan, langsung aja kalian klik tombol ini. Lalu kalian klik video background langitnya. Kemudian hilangkan suaranya dengan cara klik ini. Lalu ubah persenannya menjadi 0%. Jika sudah, klik centang. Kemudian kalian pilih lapisan. Lalu klik media. Kemudian kalian masukkan video Free Fire-nya. Jika sudah dimasukkan, langsung aja klik ini, kemudian pilih yang ini, lalu pilih centang. Dan jika video Free Fire nya sudah dimasukkan, langsung aja kalian klik video Free Fire nya lalu kalian hilangkan suaranya juga dengan cara klik ini, lalu ubah persenannya menjadi 0%. Jika sudah, klik centang. Dan jika sudah seperti ini, langsung aja kalian cari di mana video langitnya berubah. Saya akan pilih di detik ke-8. Oke, jika sudah kalian pilih, langsung aja kalian klik video Free Fire nya lalu pilih icon gunting dan pilih bagi di playhead. Jika sudah, klik centang. Lalu kalian klik lapisan video Free Fire nya yang bagian kanan. Kemudian kalian geser ke bawah dan pilih kunci chroma. Lalu kalian aktifkan. Dan untuk warna kunci kalian pilih warna biru. Dan kalian atur persenannya untuk bagian atas menjadi kira-kira 30% dan bagian bawahnya menjadi 40%. Jika sudah, klik centang. Lalu kalian klik lagi video Free Fire nya yang bagian kanan. Kemudian kalian pilih animasi masuk. Kalian pilih yang memudar. Lalu atur detikannya menjadi kira-kira segini. Lalu kalian klik centang. Lalu kalian geser video lapisan Free Fire di bagian kanan dengan cara tahan videonya. Lalu geser sedikit ke kiri. Oke, kira-kira sampai di bawah video lapisan sebelah kiri seperti ini. Jika sudah seperti ini, langsung aja kalian klik lagi video lapisan Free Fire sebelah kanannya. Lalu kalian bisa ke bawah dan pilih penyesuaian warna. Untuk sebelah kiri kalian ubah menjadi -40. Oke,
Oke, jika sudah kalian klik centang. Kemudian kalian geser lagi ke bagian kiri. Lalu kalian masukkan audio atau background videonya. Oke, jika sudah kalian klik centang. Kemudian kalian geser lagi ke bagian kanan. Lalu kalian potong video background langitnya menjadi sama seperti video lapisan Free Fire-nya. Oke, jika kalian sudah potong sama panjangnya dengan video lapisan Free Fire-nya, langsung aja kalian klik tombol ini untuk menyimpannya. Lalu kalian klik langsung saja, kalian klik export dan tunggu sampai selesai, dan hasil dari videonya akan seperti ini. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, and see you the next video.